Pemirsa, Bupati Jember Hendy Siswanto beserta jajaran Forkopimda Sabtu pagi mengunjungi Jember Sport Garden atau JSG. Kunjungan ini untuk mengecek kesiapan JSG sebagai lokasi karantina prajurit 515 yang akan pulang selepas tugas dari Papua. Didampingi jajaran Forkopimda, Sabtu pagi Bupati Jember Hendy Siswanto memantau kesiapan Jember Sport Garden atau JSG di Kecamatan Ajung Jember. Kunjungan ini guna memastikan Stadion Raksasa Jember sebagai tempat karantina prajurit 515 sepulang bertugas dari Papua. Diperkirakan para anggota 515 yang berjumlah 450 akan tiba di Jember pada Minggu malam. Menurut Bupati Hendy, JSG dipilih karena memiliki tempat karantina yang relatif bagus serta lahan yang luas untuk berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya. Dalam kunjungan ini, Bupati Hendy juga sekaligus memantau kondisi JSG terkini. Menurutnya, JSG membutuhkan perawatan yang lebih baik lagi. Hal ini karena pada tahun depan, Kabupaten Jember akan menjadi tuan rumah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kami sekarang sedang berada di JSG, Jember Sport Garden, bersama Forkopimda plus dari Pak Danbrik, beliau ada Pak Danbrik, ada Pak Wabu, ada Pak Kapolres, dan ada Pak Dandim. Ini bersama-sama datang di JSG terkait dengan besok malam, insya Allah kita akan kedatangan saudara kita yang habis bertugas dari Papua, datang kira-kira 450 anggota dari 515. Dan ini karena sekarang kondisi PPKM darurat, tentunya saudara-saudara kita harus kita karantina sebentar di sini untuk kita cek di swab dulu di JSG ini. Dan di JSG ini tempat yang paling enak di sini. Kebetulan juga sekalian di sini ada tempat untuk olahraga, itu untuk teman-teman ada aktivitas dan masih kosong. Ada berapa tempat tidur yang disediakan, Pak? Ya, 415 tentunya. 450-an kira-kira, 450-an yang harus kita siapkan di spellbacknya. Hendy berharap para anggota 515 yang pulang bertugas dari Papua bisa melewati karantina beserta hasil swab antigen negatif, sehingga mereka dapat kembali pulang ke keluarga masing-masing dengan aman dan selamat. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.